Hai Smile, kembali ke my YouTube channel. Jadi sesuai dengan request kalian semua, hari ini aku bakalan kasih tahu kalian cara bikin wajah glowing dan kencang hanya dengan menggunakan 3 bahan aja. Dan selain bagus digunakan untuk mengglowingkan dan juga mengencangkan kulit wajah, masker ini juga masih memiliki manfaat yang lain, yaitu bisa digunakan untuk menyembuhkan jerawat dan juga beruntusan, bisa digunakan untuk menghilangkan flek hitam, bekas-bekas jerawat, keriput, serta kerutan. Dan untuk bahan di sini yang harus kalian siapkan ini cuma 3 bahan aja, dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian. Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah. Dan sekaligus di video aku hari ini, aku bakal praktekin di kulit wajah aku secara langsung biar kalian lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi bagaimana cara pengaplikasiannya dan bagaimana hasilnya. Nah, pasti kalian udah penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya. Makanya kan harus nonton sampai habis, jangan sampai ada yang di skip ya guys, okay. Oh ya guys, sebelum aku kasih tahu kalian untuk cara pembuatannya, langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk ketiga bahannya terlebih dahulu. Nah, untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah teh celup. Nah, teh celupnya sendiri kan bisa menggunakan merek apa aja yang kalian punya di rumah. Kali ini aku bakal menggunakan teh celup Villa, dan kalian cukup menyiapkan 1 kantung aja. Dan kita lanjutkan untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah madu. Nah, untuk madunya sendiri kalian juga bisa menggunakan merek apa aja, yang penting madunya ini harus original tanpa ada perasanya. Atau jika di rumah kalian itu memiliki madu yang asli, kalian bisa langsung aja pakai, malah hasilnya itu bisa lebih cepat dan juga lebih maksimal. Kali ini aku bakalan menggunakan madu rasa murni. Dan kita lanjutkan untuk bahan yang ketiga atau yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah minyak zaitun. Nah, untuk minyak zaitun ini kalian juga bisa menggunakan merek apapun. Kali ini aku bakal menggunakan minyak zaitun juga. Nah, jadi itu dia adalah ketiga bahannya, ada teh celup, ada madu, dan juga minyak zaitun. Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah wadah dan juga sendok yang dia bakal kita gunakan untuk meracik maskernya. Untuk selanjutnya langsung aja aku bakal kasih tahu kalian untuk cara pembuatannya. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simple banget. Jadi untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk teh celupnya. Nah, untuk teh celup ini kita tuangkan semuanya 1 kantung. Nah, jika sudah, kemudian tinggal kita tambahkan untuk minyak zaitunnya. Untuk minyak zaitun ini aku bakalan ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja. Nah, untuk minyak zaitun ini bagus banget digunakan untuk melembabkan serta menutrisi kulit wajah kalian yang kering. Dan untuk selanjutnya kita tambahkan untuk madu. Kalau madunya ini secukupnya saja, yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair. Oke, jika sekiranya sudah cukup, langsung aja kita aduk-aduk hingga semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta. Nah, jika semua bahannya ini sudah tercampur rata, nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kita. Benar-benar gampang banget kan? Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah, kalian harus memastikan kalau wajah kalian tuh harus benar-benar bersih terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water, kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam. Setelah benar-benar bersih, kemudian kalian pakai masker ini. Dan berhubung sekarang ini wajah aku tuh udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka, jadi langsung aja aku bakalan aplikasi. Nah, kali ini aku bakalan mengaplikasikannya itu pakai kuas masker aja biar lebih gampang dan juga nggak berantakan. Dan saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah, itu ada sensasi dinginnya gitu, benar-benar enak banget. Dan selain itu juga, masker ini sangat bagus digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati, sehingga setelah kalian menggunakan masker ini, wajah kalian itu akan berasa lebih bersih dan juga kelihatan lebih sehat. Nah, jadi ini dia, udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian langsung aja kalian diamin kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu. Atau kalian tunggu hingga maskernya itu kering dan langsung aja aku bakalan skip video biar gak kelamaan ya guys. Stay tune! Nah, jadi ini dia, masker aku itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas. Dan langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk hasilnya.
Nah, jadi ini dia adalah hasilnya setelah aku menggunakan masker campuran antara minyak zaitun, madu, dan juga teh jeruknya. Dan langsung aja aku bakalan sedikit review. Nah, jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan, sekarang ini wajah aku itu kelihatan glowing banget. Bisa kalian lihat, benar-benar glowing banget kan, kayak bercahaya gitu. Dan selain itu juga sekarang ini wajah aku itu terasa lebih kencang. Dan yang paling aku suka lagi, untuk tekstur kulit wajah aku sekarang ini jauh lebih halus, lebih lembut, lembab, dan juga sangat kenyal. Pokoknya masker itu benar-benar enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya. Jadi kalian wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah. Apalagi sekarang ini wajah aku itu berasa sangat ringan, bersih, kayak sel-sel kulit mati pada kulit wajah aku itu bisa terangkat. Dan selain itu juga wajah aku sekarang ini kelihatan lebih sehat. Dan untuk kalian yang mau wajahnya itu putih, awet muda, glowing, kemudian kencang, dan juga terhindar dari jerawat, peruntusan, flek hitam, keriput, serta kerutan, kalian bisa menggunakan masker ini secara rutin. Dalam satu minggu kalian bisa menggunakan masker ini cukup 2-3 kali aja. Dan masker ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk untuk kalian memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku. Cocok juga digunakan untuk segala usia, termasuk untuk kalian masih anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Oke, jadi itu aja video dari aku. Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua. Dan buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan buat mereka sudah selanjutnya, bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys. Tunggu video aku selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you.